Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ilah hadratin Nabi Mustafa Ahmadin sallallahu alaihi wasallam Alihi wa sahbihi ajmain Jamil musanni fil kutub Aladhi alamnaha wa ta'alamnaha Susan Imam Ibn Khajar al-Asqalani وجميع أستاذنا وأستاذ أستاذنا ومشايخنا مشايخ مشايخنا الفاتحة أو ملايم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

radhiyallahu anha qala dawah sapa ummu atiya dawana nuhin nuhina anittiba'il janais nuhina ten cegah sapa kito anittiba'il janaisi saking ngenut burani mengikuti piro-piro jenazah Walam yuzam lan ora den peste aki sabo alaina kito sabo alaina kito maksud walam yuzam niku nigo <tik> lam <tik> yu akat alaina fil man'i kama ukida alaina fi ghairi minal manhiyah jadi lam yu'akad maksudnya larangan itu tidak dikokohkan sebagaimana larangan itu dikokohkan pada barang-barang yang dilarang lainnya. Tidak sampai haram itu maksudnya. Walam yu'zam lan uradin kokohkan apa? Apa nuhina anit tiba'il janais alaina ingatasi kita. Makna ijmal ini pun hadis menikah al kaulur roje binisbah liha zaman alladhi kasurafi al fasad wartafa al hijab wartafa al hijab ittibaul janais alan alan nisa kon kaul yang unggul ye, kaul yang unggul Dinisbatkan zaman ini, sejarah ini Sayyid Muhammad Romoni Romoni Sayyid Muhammad Syarah Husain Sulaiman Anuri An kali Sayyid Alawi Abbas Al Maliki tahun-tahun perang dunia kedua nih kok Jadi Syed C apa lagi? Abbas Alwi Al Maliki nih. tahun 40 tahun 50-an nih. Ini kok cek cek panggih kali Habib Soleh bin Habib Muhsin Jember foto nih kalau nggak wonder nih beredar tentang media sosial Habib Soleh nih kok cek guru nih tuan guru sekum sekumpul Itu kira-kira 50 tahun lah misalnya ngoten tahun-tahun 1950-an misalnya ngoten hadza zamane zaman biyen saiki luwih nemen yang unggul dinisbatno zaman ini di tahun itu yang banyak sekali kerusakan ya wartafa al hijab banyak orang-orang wong wadon sing nutup tidak berhijab buka, misalnya buka aurat saat rusih yang unggul adalah itibaul ul jana'is alarnisa wal musibah ma barikam mauki'ah minanusus mu'liman warnisa'la ya'la subro lahuna wala kudrata lahuna ala jana ma jana'is ma'al khawf mintak, mintakas sufi ma jadi kalau yang unggul dinisbatno zaman ini di ya, tahun-tahun niku yang banyak sekali kerusakan banyak sekali wartafa'al hijab ya, ngilangi hijab ittibaul janais al nisa jadi orang wanita ngetut napa no apa mengikuti nanggone jenazah wal musibah ma barikha maukiyah nufus mu'liman sementara wata'ewang ta'e wang wanisa la kesabarannya tidak uh, sempurna Wala la lahuna ala hamlil janais dan orang-orang perempuan juga tidak mampu ngangkat jenazah bersamaan ngangkat niku ma'al khawf min sufi mahasihinna kalau wong wadon ngangkat jenazah akan terbuka keindahan keindahan nih. Saling ini kan ketok tangane, kata ketok putih ya, bukan nih. Walidakol Rasul liniswa ittabi naljana is. Masde irji nama zuratin gayro makjura. Iya kira. intinya nih, fikih hati se. Nuhiya an-nisa anit tiba il janais jadi orang-orang perempuan dilarang untuk mengiringi jena jenazah ke arah kubur ngoten nggih tapi larangan ini walam yukzam alaina kata Umi Atiyah larangan iki ya sampai kokoh ngoten nggih kaya larangan-larangan perkara yang dilarang lainnya jadi lek lek gak usah lah nggih so soal wis 7 hari atau piye. Nikal nahiy tukum anziaratil kubur fazuruha. Terus fazuruha niku nggih delok to lanang, tapi yo delok alasanil anhadudz zakirukumul akhirah. Sing butuh eling akhirat juga orang perempuan juga Bu, butuh. Dadi ziarah kubur iku yo lanang ya wadon. Sebagian Nah, tapi like, awal awal-awal atine lemah, kok nangis ning kono, terus napa no, sing menandakan napa no, rek ora ridho karo kodok dari Gusti Allah wis ora usah disik Rata-rata nggih diprediksi kadang iki lek tak jak nang kuburan mengantar nang ayahnya atau ibunya yang meninggal nekat koyok-koyok kak gak nangis ternyata ning kono nangis ya semaput barang pingsan juga ngoten nggih jadi yang tahan itu ya jarang. Sing paling arif dan bijaksana ya ojo disik, su su harinya atau berapa diantarkan ke sana. Padahal apa-apa mengikuti kaul yang ziarah kubur itu juga disunahkan bagi perempuan. Wan Abi Said radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi Iza roa itu, ra'aitum ro Nalikan itu menalikan ini ngali shirokabe. Al jenazah ing jenazah kalau ada jenazah lewat, fakumu mongko podongat gos sirakabe Faman utawi wong faman utawi wong ikut tabi aha nganut burani sapaman ing jenazah ya kala ya jelis mongko aja lungguh sapaman aja duduk sapaman hatta tu doa sehingga diletakkan apa jenazah muttafaqun alaih jadi kalau kalian melihat jenazah misalnya lewat Asale kita duduk-duduk ya kita disunahkan berdiri. Barang siapa yang mengikuti jenazah, ya sampean elok kaul apa sing ngarep, apa kaul yang mengatakan mengikuti di belakang. Jangan sekali-kali sampean duduk sebelum jenazah itu diletakkan. Ya lek like, mungkin ya kita duduk lah, misalnya jarake rong kilo, tuwek-tuwek dengkule gak kuat, nah, tapi lek like, kuat terus jalan terus Jalan terus. Ojo duduk di belakang napa jenazah. Al makna al ijmali Karena al qiyam lil janazah fi sadrul Islam masyruan. Jadi berdiri menghormati jenazah di awal-awal Islam itu di syariatmu. Dengan dalil idza al janazah Fakumu Ya daliliku. Wa zalik lil ilah Alladhi yakbidun nufus Walil malaika al muwakkali nabi zalik kok disuruh berdiri rek? Mengagumkan kepada Allah Zat yang mencabut nyawa Dan ngurmati malaikat yang diserai untuk mencabut nyawa. Wa talafa al ulama fil amri bil qiyam. Faminhum man khamalahu alal ijab Fajaru ala wujubil kiamnil janazah Iza marrat bil mukallaf Wa illam yaksid tasyi ala ala wajil umum Para ulama terjadi perbedaan pendapat Dalam masalah perintah berdiri Kita berdiri kalau ada jenazah Sebagian ulama mengarahkan hadis di atas alal ijab Hukumnya wajib jadi nek jenazah lewat berdiri elok kau niki ada yang berpendapat wajib. Fajaro ala ala wujubil kiam maka hadis itu mengarahkan wajibnya berdiri ketika jenazah itu melewati orang-orang mukalam. pas lewat terus walam yaksid tasiyah dan kita tidak menghendaki untuk nabaw kita tidak mengendaki untuk mengiringi dari belakang. Tapi nggih sampun cara ke zaman biyen kalau ada jenazah orang-orang naik sepeda motor, naik-naik apa ya? mobil, semua kan apa berhenti. Kalau sekarang melaku ya kita pas apa kita duduk jenazah lewat kita berdiri. Nge berdiri. Ngoten nggih perintah ngoten kalau tidak menginginkan untuk mengiringi jenazah ke kubur ala wajib umum umumnya wong kan mengiringi kadang juga ada yang tidak mengiringi wa wujub bi bi ali an terus sebagian ulama mengatakan hadis di atas itu dinusa la jenazah disuruh berdiri niku dinusa kali hadis sahabat ali annahu kana lil janazah summa qada Rasulullah kalau ada janazah berdiri kemudian beliau duduk wa hadzal hadis nasikhunil amri bil qiyam ijaban berarti hadis niku menusa menyalin hukum kalau ada jenazah lewat wajib berdiri jadi yang dinusa niku wajibnya berdiri tapi kalau berdirinya tetap disunah, disunahkan. Jadi jenazah lewat, monggo jenazah akan diberangkatkan. Sing cek kumpul-kumpul, monggo berdiri, berdiri, jenazah akan diberangkatkan. tetap disunah. Wa syafi'i dan ini adalah pendapat yang diikuti oleh Imam Syafi'i. Wa minhum man al-amra lil istighbab Sebagian ulama mengarahkan hadis di atas, kalau ada janazah lewat melewati kita, itu kita diperintahkan untuk berdiri, tapi perintahnya dengan perintah sunat. surifa al amru anil ijab likorinatin, dan perintah itu tidak diarahkan kepada hukum wajib karena ada satu korina. Wajabaan hadisi Ali dan menjawab dari hadisnya sahabat Ali bi annahu li bayanil jawas sekedar menerangkan hukum boleh saja. Pun fikih hadisipun masyru'iyatul qiyam liman marrat al hijanaza wa wajilisun ta'ziman lillahi ta'ala. Niku niate ngoten nggih. Jadi enek jenazah lewat kepada kita kita asale duduk dan kita tidak saat itu kita tidak ingin mengiringi jenazah pas duduk-duduk bukan orang di situ, itu kita duduk nuk pasar apabila jenazah lewat atau kita pas di masjid di mana dan ada jenazah lewat kita sunnah untuk berdiri sunnah ini ku lillah mengagungkan bahwa yang mencabut nyawa itu adalah Allah tetap nggak guna nanggone kusi Allah. Nomor dua, musi ul janaza laya jelisu hatta tang silal janaza an akna kirijal al ardi li anal muse in nama jaa itina an bisa niha walaisa min al itina ayya jelisa kau Orang-orang yang mengiringi jenazah Misalnya kita mengantarkan jenazah sampai ke kubur, jangan duduk, jangan duduk dulu. oto tuku es di sini, jangan <guruh> duduk dulu, ya. sampai jenazah itu diturunkan dari pundaknya orang-orang yang membawa, diturunkan sampai ke bumi. Karena orang yang mengiringi jenazah itu, dia datang mengantarkan jenazah itu karena memperhatikan mengutamakan kondisi ini jenazah. Lah orang yang memperhatikan dan apa mementingkan mengantar jenazah ini lek nganggap penting, tentu dia tidak akan duduk sebelum jenazah itu diletakkan di bu di bumi Jadi perhatian temenan. Selanjutnya selanjutnya hadis 152 An Abi Ishaq radhiyallahu Anna Abdullah saat temani Abdullah ibni Yazid. Iku ada kala manjingake sabo Abdullah al ing mayit mingki bali rijlayil kabri mingki bali rijlayil kabri saking arah-arah saking arah-arah sikil lurune saking arah-arah saking arah-arah sikil lurune kubur waqala lan dawu abdullah hadza utawi iki-iki hadza utawi iki-iki adkhala mingki kibali rijlayil kubri. Iku minas sunnati saking tindak lampai kanjeng nabi. Muttafaqun uh, Akhrojaung ung riwayat lagi ing hadis Abu Dawud Imam Abu Dawud. Makna global hadis niki idul khalil mayit al kubro jai jai zon bikulin Jadi memasukkan mayit ke dalam kubur itu diperbolehkan dengan tiap-tiap meletakkan kan cara ada yang biasa datang ngunus pedang jadi kepalanya dulu dari sisi Selatan dari sisi Selatan yang di bawah di Liang lahat itu ngadep ning kulon wong telu terus di koyok Apa, keris dikeluarkan dari warangkanya jenenge diunus ya. dikeluarkan pelan-pelan dari napa keran keranda nah pakai kepala dulu seumpama gawe sikil piye sikile dhisik piye ya ora secara hukum sebetulnya boleh dengan cara apapun cuma yang paling afdal inilah terjadi perbedaan perbedaan waktu lifa fil afdal seumpama keliru nubatan pokoknya masuk ke dalam liang kubur tentang eh di sini mati pisahnya orang ngobain, orang sempurna Keteng, harus dipilihkan cara-cara yang ter terbaik tetapi para ulama terjadi perbedaan dalam hal cara memasukkan dalam kubur yang paling utama yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah wal jumur ala annahu yudkhilu minal mahal alladhi yudau fihi rijlal mayit rijlal mayit jadi like, mengikuti jumur jadi mayit itu dimasukkan ke dalam liang kubur dari tempat di mana di tempat itu kedua kakinya mayit itu diletakkan dimana kaki ini mayat itu di, diletakkan. berarti kalau meletakkannya dari arah utara, misalnya ngatain ya, meletakkan ini di no arah utara, berarti kepalanya ini nanti no berarti ya, kepalanya di utara berarti ya, kaki ini no selatan tapi di utarane galian misalnya ngatain, ya lebih tuh di sisi utara, kondisinya bisa berbeda loh ketika kuburan itu padat kabeh rata-rata kuburan padat ya aku gak ngerti lek like, Sumatera mungkin tanahnya luas itu loh like. kayak gak ada masalah like. sama like, Jakarta ya like, makam mau buat itu like, 11 hektar ketika covid 300 hari saat terusnya terus Iku, uh, apa caranya tapi lek like, yang biasanya like, diletakkan di sisi selatan kalau memungkinkan like, tidak penuh katanya like, diletakkan di sisi selatan berarti kepala ini ketika ngangkat lah kepala di depan loh jadi memasukkannya kepalanya dulu terus kemudian kakinya belakang belakangan kakinya kan tetap di selatan kakinya tetap di selatan bukan wakila annahu yusallu min kibalil kiblah sebagian ulama berpendapat di unus di unus itu dikeluarno pelan-pelan tekuk arah kiblat dari arah kiblat Tadi okay. ditaruh di, di, baratnya galian nanti yang paling enak ditaruh di baratnya galian terus kemarin lu dikeluarkan pelan-pelan diunus dikeluarkan pelan-pelan dari arah kiblat. wabihi kola abu hanifah aku ira paham ya aku ruwe ini diperdalam lagi wa yu'ayidu Wal khasil anna idkholal mayyit al-qabr mukhayyarun memasukkan mayit ke kuburan itu sifatnya diperbolehkan memilih. Terserah penae tak endi ngene lho, nggih. Kalau ditaruh di sisi selatan, di baratnya galian, berarti kepalanya dulu. Kalau sisi selatannya iku gak enek tempat longgar baratnya gak enek longgar akhirnya kan ditaruh di baratnya galian tapi di utaranya ya iso kebuk barang iku jenenge apa itu kuburan itu, pemakaman itu iso penuh lek longgare ngono ya masukkanlah kakinya diunus pelan-pelan diunus itu dikeluarkan pelan-pelan ditarik ke arah selat selatan di arah selatan nanti kepalanya otomatis di utara ini gak iso itu praktek ya bang bingung lagi tak terang dong urusan ini kan gue jalan ini kalau jamiah nadiah apa biaya kata ini terus silahkan kata wal kullu khasanun kabeh cara iku api li wurudihi fis sunnah karena warid rek warid itu ya dilakukan semuanya itu dilakukan oleh Rasulullah Gak mesti lo DKI kubur. sama lek malah kuburan bakek enggak ada jeda itu. Antara kuburan satu kalau yang lain iku wis sudah sudah digali semua itu nggih. Tiap makan dicor itu bawahnya nggih. Nanti jangka berapa apa setengah tahun apa anu yang busuk langsung dipindah dipindahkan. tulang-tulangnya tapi yang utuh tentu di atau no. dipindah dikumpulkan dengan orang-orang yang yang baik. Jadi kesimpulannya galian ini kadang meletakkannya kan sudah penuh ya. misalnya ini galian ya. kadang meletakkannya kalau enak niku ditaruh di sisi selatan arah barat ditaruh di sini tapi di selatan galian berarti nanti mengeluarkannya pelan-pelan kepalanya dulu baru kepala masuk kepala di utara kaki di di selatan kan otomatis enggak. tapi kalau ini penuh nggak bisa meletakkan keranda misalnya ya. Maka dari sisi utara, dari sisi utara ya berarti nanti yang gowon yang utara itu kan kepala, yang selatan berarti apa? kaki, jadi dikeluarkan keluar nopo kaki ini ini. Besi itu macam cara nih toh. Cara itu podo api, kabe warit tegok kanjeng kanjeng nabi. Konfigul hadis, ini figul hadis. Wa minas sunnah basturida al qabri khalat dafni wa yusamma atajlil atajlil beber rida rida niku ya sing didekek nuk bunda niku kayak serban niku didekek di atas kubur ketika memakamkan betul paham nih Allah praktek ya pun hadis bayanu kaifiyati nuzulul al qabri hadis niki nerangno tata cara menurunkan mayit dari atas nggih ke kubur. Jumhur ulama mengatakan as-sunnah idkhalul mayit al-qabra min kibali ra'si. Dadi sing disunano nderek Kanjeng Nabi mayit iku dimasuk nang kuburan dari arah kepalanya. Bi ayyu doa as-sarir. As-sarir iku ranjange nggih. diletakkan fi muakhiril qabri, teng akhiri kubur. Misalnya elok jelopon ini ya. Galiane utara selatan, maka ketika meletakkan keranda itu di sisi selat selatan. No, akhirnya kubur. Nanti kaki itu jadinya yang selatan itu ya. Itu jadinya kaki. Taruh di selatan galian. Ye. selatan galian. Bihai suyaku roksul mayyit. Kiro-kiro kepala ni mayat itu nanti bi iza i maudi'a mau kodamaihi minal al Kepala ni mayat itu nanti ngelurusi tempat kakinya. Ya tentu aja Kalau galian nih utara selatan meletakkannya di selatan, kepala itu lurus nanti tempatnya ke kaki. Ketika ditariknya dan seret kepala di utara, kakinya di selatan. Ngerti ke? Uh, biizakal mina summa yusallu min kemudian mayat itu diunus dikeluarkan pelan pelan tekok keranda jadi diunus sih kayak keris ya. alus ini ya. alon alon gak ditawarik kan badan pelan pelan namanya yusalu misalnya kayak keris dikeluarkan dari warangka warangkanya kemudian dikeluarkan pelan-pelan kak di tawarik di bedat, okay. diunus dikeluarkan pelan-pelan dari arah kepalanya kepalanya tadi di arah mana ning selatan tapi bagian utara utara selatannya galian tapi dia paling utara kalau tengok keranda nih guys <tuk> bingung aku ya nih ini ya saja nih ini kalo sapi ya katanya jumbur seperti itu berarti yang diikuti tembikini mengikuti jumbur nanti ditaruh di selatan itu yang butuh nabi ulama ini gue pusing marah ini ditaruh di sisi selatannya galian kemudian dikeluarkan pelan-pelan kepalanya nanti kepala di utara kaki di selatan lah kaki yang di selatan itu tadi yang tadinya digunakan meletakkan kepala di keranda itu ya benar ya ah, wes ya kok mutawa ada yang bulat lagi. Wakola Abu Hanifah, karena Tapi lihat like delok lang jelopai kau sekarang bulatan, yes, delok al dewi. Lagi ya apa kau sari, ya apa? Eh, oh ya, kau cocok nong ini di ngaji dia ngan-ngan, boleh like durum elok sing yang utama dengan cara apapun boleh. Ini cuma cara yang terbaik yang sesuai sunnahnya Rasulullah. Wakola Abu Hanifah, ayuk khodamin jihadil kiblat. Mu'taridon Berarti jenazah itu diambil dari arah kiblat berarti posisinya Mu'taridun, Mu'taridun itu malang, melintang. Kalau galiannya utara-selatan, namanya membujur itu yang berarti utara-selatan. -selat Lihat cara Imam Abu Khan itu tidak Mu'taridun, melintang, berarti di pulau ini galian. Kulone galian jadi posisi ini meletakkan awalnya apa barat ke di timur. Jadi lek ngunu kepala di arah timur, kaki di arah barat. Terus dikeluarkan. Kepalanya dulu tahu, Nanti kepalanya ditaruh di utara, kakinya di jari aku kayak ya penak sing kene Imam Syafi'i kaya ya wis ngene Allahumma li'annahu Kata Imam Abu Hanifah itu lebih mudah.